Mengejutkan, Rizky Billar janjikan ini ke Lesti Kejora dan BBL jika sudah sembuh. Lesti Kejora dibuat girang dengan janji yang diucapkan Rizky Billar kepada istrinya. Namun, jadi itu akan dilakukan jika Rizky Billar sudah sembuh. Sementara itu, Lesti Kejora tanpa antusias dengan janji suami tersebut. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi terhilang-hilang. Pokoknya, kita lebaran di sana, kata Rizky Billar menjanjikan. Bener ya, tanya Lesti Kejora antusias. Bener, kamu mau lebaran di kampung sayang, tanya Rizky Billar menawarkan. Iya sayang, dedek pengen banget rayain lebaran di kampung, kata Lesti Kejora. Sebelumnya, Lesti Kejora terlihat puas dan bangga dengan apa yang dilakukan sang suami. Pasalnya, Rizky Billar masih bisa menyempatkan diri memberikan sesuatu yang spesial meski kondisinya belum pulih. Saat berbuka puasa, tidak lupa Rizky Billar masih menyempatkan tampil romantis dengan suapi sang istri. Sayang, aku kenyang. Alhamdulillah, ujar Lesti Kejora. Gimana sayang malam ini kita romantis kan? Tanya Rizky Billar. Romantis banget, kamu kok masih sempat-sempatnya ya walaupun lagi sakit, ujar Lesti Kejora. Kemudian, Rizky Billar menjelaskan alasannya bisa selalu aktif beraktivitas meski sedang menjalani pemulihan. Rupanya, Rizky Billar sudah sembuh tanpa ada gejala yang sampai saat ini tidak merasakan sakit. Karena aku ngerasanya gak sakit, cuma kecapean, ujar Rizky Billar. Jadi, aku tuh ngerasanya kayak pengen aja bikin dinner bertiga, imbuhnya. I love you, balas Lesti Kejora tersanjung. Sontak, aksi Lesti Kejora tersebut menuai beragam komentar warganet. Ada yang memuji sikap istri Rizky Billar itu, ada pula yang justru beraksi sebaliknya. Aksi Lesti Kejora dilakukan demi menyenangkan sang suami. Seakan mendapatkan kejutan, Rizky Billar yang melihat Lesti Kejora sontak sumringah. Rizky Billar tersebut tahu bahwa sebenarnya Lesti Kejora sedang menghiburnya agar tidak stres. Ada yang menghibur ke atas, ucap Rizky Billar.